Jangan sampai ketinggalan update terbaru dengan EKVC PF Official YouTube. Jangan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semuanya ada. Ada di EKVC PF Laut FV Udin Official YouTube. Pemirsa ada juga di yang ada. Sekian, terima kasih dan selamat menonton. Belajar lagi ya. Iya, Bu, makasih, Bu. Pingkan Ayu. Selamat ya. Pertahankan prestasi kau untuk ujian akhir nanti, ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Kenshiro Sunyoto. Bisa dapat nilai 6 tanpa menyontek. Pertahankan ya. Makasih, Bu. Ya. Jeffrey. Pingkan. Makasih ya. Kamu udah banyak membantu aku. Karena aku bisa dapat 6. Nilai kamu tuh bagus bukan karena aku, tapi karena kamu sendiri. Pingkan, kenapa kamu ngelamun? Enggak, kok kayak gak kenapa-napa. Kamu sudah mikirin apa? Pingkan gak mikirin apa-apa. Apa pacar kamu itu masih bikin kamu bingung karena sikapnya yang berubah-ubah? Pingkan, udah putus, kek. Putus? Iya, Pingkan sadar kalau cinta itu gak bisa dipaksain. Pingkan tuh sayang banget sama dia, kek. Tapi justru rasa sayang itu Pingkan gak bisa egois, kek. Pingkan harus ngerelain dia. Makasih ya, kamu udah ngizinin aku buat jadi pacar kamu. Hal yang selama ini aku bayangin bisa benar-benar terjadi. Meskipun itu cuma pura-pura. Sebagai teman lo, gue ikut senang banget lo udah terbebas dari si cupu itu. Ya gak, Gendut? Iya dong. Kamu kok diem aja sih? Ya, kayak ginannya pake dirayain. Kamu gak senang ya kalau diputusin sama Pingkan? Ya gue bete aja ya. Masa seorang Ken diputusin sama cewek cupu ke Pingkan gitu? Ken, lo tuh seharusnya seneng tau gak? Lo kan udah putus sama si cupu itu.
Katanya lo gak sayang. Apa jangan-jangan lo sayang lagi tuh sama dia? Aduh, udah deh. Jadi kita sekarang tuh cuma minum-minum doang. Makan-makannya kapan dong? Laper nih. Makan mulu. Orang yang hampir nabrak Pingkan dan berharap jadi temannya Pingkan. Kamu abis ini mau ke butik kan? Aku anterin aja yuk. Lo kan tadi bilang sama gue lo buru-buru ke butik. Udah bareng sama dia aja, daripada ntar cari taksi lagi. Ya udah kalau gitu berangkat ya. Tapi aku harus pulang dulu. Masalahnya aku mau ganti baju. Ya udah nggak apa-apa, sekalian aja. Di sana. Gak, aduh, Nit, lo ikut aja deh. Tuh, Nita kalau mau ikut aja sekalian gak apa-apa. Enggak, gue naik angkot aja udah biasa kok. Beneran gak apa-apa? Iya. Ya udah, yuk Pingkan. Apain tuh Mario sama Pingkan? Duluan ya, Nita. Dah. Makasih ya, saya sih kemari ya. Oke deh. Oh, thanks God. Untung kamu datang cepet, Nek. Aduh. Oh, MG. Oh my God. Oh, pemandangan indah siang bolong. Dia kenalin, ini Mario teman Pingkan. Halo, Mario. Raisa. Aduh, Nek. Aduh, Nek. Tolongin Eke, Nek. Jangan kenapa, Jangan. Eh, jangan pegang. Aduh, Nek. Eke suka begini, Nek. Kambu. Kalau ngeliat cowok ganteng, remet Eke ke kambu. Jangan dipegang, Nek. Eke bisa lumpuh ntar. Aduh. Ken. Papa benar-benar kecewa sama kamu. Kakek baru saja ngomong ke papa kalau kamu sudah putus sama Pingkan. Pa, bukan Ken yang mutusin Pingkan, tapi Pingkan yang mutusin Ken. Jelas saja dia mutusin kamu. Kamu itu nggak pernah menghargai dia. Kamu itu nggak pernah berubah, Ken. Papa juga nggak pernah berubah. Pingkan, tolongin Eke dong. Eke baru bikin baju baru nih. Tolong Iye pasin dong. Eke mau lihat kurangnya di mana nih baju, ya? Oke. Iya, capcus deh. Ah, cepetan. Udah, John. Pokoknya gak mau tahu deh. Udah, John kan udah janji sama Eke. Iya kan? Iya. Iya ya. Bener lah. Udah aja. John, udah John. Udah John, ntar dulu ya. Ntar aja lagi ya, telepon lagi ya. Wow. Pingkan. You are so beautiful, my dear. Ini, Nek. Body kamu tuh sebenarnya oke banget, Nek. Nek, pokoknya situ jangan kemana-mana ya. Situ ikut Eka. Eka mau make over. Iya deh, sini. Oke, Nek. Siap ya. Aku mau makan. Pertama-tama kita kerok alisnya. Hah? Bercanda tahu.
Wulan, aku kan udah 5 tahun gak jalan-jalan keliling Jakarta, jadi aku mau kamu nemenin aku. Pergi yuk. Mario kan tadi nelpon aku. Dan aku ini, berhubung aku gak kemenong-menong ya, aku kan bisa jaga butik. Ya udah sana. Ya cacis deh, Pinkan. Eh mau kemana? Aduh, Nek. Eke tuh bikin gaun itu khusus buat situ. Udah pakai sana. Pergi. Cacis deh, Mario. Ya kita duluan aja, Raisa. Dah. Thank you.